Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asma viewers, bagaimana keadaan Asma viewers semua di Sabtu minggu ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan seperti biasa, set terbaru di bulan September ini sebenarnya rilis di akhir Agustus kemarin, 26 Agustus. Itu adalah Phantom Kegelapan yang sudah kita mulai berwork dari minggu kemarin. Jadi minggu ini tentu aja masih Phantom Kegelapan karena nggak ada set terbaru lagi. Set terbarunya akan ada lagi di akhir bulan ini, jadi siap-siap aja untuk merencanakannya. Berapa box yang mau kalian beli untuk Phantom Kegelapan ini dan berapa yang harus kalian keep untuk ngebrawak set terbarunya di akhir bulan ini nanti. Untuk jaga-jaga mungkin anggap aja dua-duanya ini 640.000 aja per boxnya karena lagi ngemodel yang gaya-gayanya special box, dimana box ini ada gimmick-gimmick yang setiap packnya itu nggak akan terbuang atau wasted. Kenapa? Karena akan ada satu reverse holo dan holographicnya, entah itu holographic rare biasa ataupun yang sleeveable kalau di channel ini. Oke, sebelum kita mulai berwakan minggu ini, jangan lupa bagi kalian yang masih baru aja join atau menemukan channel ini, selamat bergabung dengan channel ini, menjadi bagian dari Awesome Viewers yang di setiap minggunya akan disuguhi berawakan kartu Pokemon TCG Indonesia, tepatnya di setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan nah, sekalian aja kalau udah tekan tombol sub sudah terlanjur kan tuh dipencet, sekalian juga aja dinyalahin bell notifikasinya biar kalian nggak terhilaf biar kalian nggak terlewat update-update video dari channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk nge-like video-video di channel ini karena itu sangat membantu persebaran video-video channel di channel ini ke video ke penonton-penonton yang masih baru. Jadi mungkin aja ada yang sebenarnya suka tapi belum sempat ketemu sama channel kita ini. Oke, begitu aja, sekian terima kasih. Nggak, jangan lupa yang terakhir juga, jangan lupa untuk di follow Instagram Mihem walaupun jarang diupdate, tapi ntar kalau misalkan ada saran-saran yang membangun ya, yang mungkin rasanya kurang resep ditinggalin di kolom komentar, bisa langsung DM Mihem di Instagram Mihem itu, Mihem182, yang gambarnya macam juga om. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita mulai berawakan minggu ini. Udah berawak dulu ya kan, set. Oke, minggu ini seperti yang tadi dibilang Phantom Kegelapan ya, Phantom Kegelapan, ini dia setnya. Dan untuk menemani menggenapkan jadi 30 pack itu kita kasih dengan Pokemon Go, salah satu set yang menjadi favorit Miham di channel ini ya, karena kualitas printnya yang sangat prima. Oke, tapi karena ini bukan channel review produk Pokemon TCG Indonesia kart apa set, jadi langsung sambil kita buka aja. Ini kita ambil isinya 20 ya, balik lagi ya. Jadi harga satu packnya itu bisa dibilang 32.000 ya, naik hampir setengahnya daripada yang biasa 20.000 dengan gimmick di setiap pack dalam saat ini pasti nggak akan menyesal untuk ngebukanya. Kenapa? Karena selalu ada holographic, dua malahan, holographic reverse holo dan holographic yang bisa rare ataupun lebih tinggi dari rare. 6. Oke, ini belum habis ya, kita keep dulu sambil nunggu ada sponsor. Alright, ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Oke, ini dia
brokan kita minggu ini. Langsung aja kita mulai brokan yang dimulai dengan bismillah. Oke, satu card trick ya. Selalu ada holographic rare-nya. Dan kita mulai dengan Ghastly, Rotom, Whirlpool, Dustock, Arisu, dan Magnezone V-Star. Dimana kalau Magnezone V-Star ini berarti kemungkinan kita dapat Magnezone V, dan itu akan menjadikan box ini berarti box Magnezone Z. Ya. Yeah. Minggu lalu juga kayaknya Magnezone set deh. Hypom, Gligar, Mr. Mime, Danau Aquity, Basculin, dan Gengar. Jadi selalu dapat holographic reverse 100% dan holographic, entah itu cuma holographic rare seperti Gengar barusan ataupun sesuatu yang bisa kita sleeve seperti Magnezone V-Star yang kita udah dapat juga minggu ini. Dan Basku Legend. Nah, kalau enggak holograph reverse holo, kita biasanya dapat kartu CHR yang menurut Miel keren juga sih. Miel suka sih kartu-kartu yang CHR begini, menampakkan Pokemon dan trainersnya. Jadi satu kartu itu ada semacam ceritanya gitu kan, keren ya. Alright, lanjut ke pack berikutnya. Hai. Oke, kita lanjut dengan Kragong, Ritsuan Zorua, Honkercho, Iskan, Raichu, dan Mantis. Ya kan? Karena kita udah dapat V-Star-nya, kita hampir 75% akan dapat Magnezone V-nya. Alright, kita lanjut. Abomasno, Zubat, Misdreavus, Gliscor, Bronzor, dan Snorlax. Oke. Okay. Tiriskan dulu, tiriskan. Kita pindahin. Alright. Kita lanjut ke pack berikutnya. Murkrow, Rollite, Bronzong, Karakuri Arms, Cascoon, dan Beautifly. Eh, kita lanjut dengan Sudowoodo, Gumi. Wow, ini sepertinya sana semua ya, sebelah sini lebih tebal semua. Oke, nggak apa-apa. Fion, Gliscor, dan Volo. Permen bolong rasa vlong. Alright. Yang ketawa berarti kalian tua. Lanjut, pack berikutnya. Biasa aja deh, jangan ngegas ya kan. Tua itu pasti coy. Chimecho, Basculigan, Tiga Bersaudari, Miss Magust, Skullo, dan Arcanine. Wow, langsung rada chill down ya. Terlalu nyantai ini brokan kita. Bronzong, Arceus, Phone, Electrode V ya. Ini salah satu Pokemon yang gitu di Legend of Arceus ya. Ya spoiler lah kalau yang belum main. Waktu yang tepat juga untuk mainin Legend of Arceus sambil nungguin Scarlet Violet yang udah bisa di PO baik digital maupun fisiknya. Kalau digital mendingan langsung aja dari Nintendo Online Shop. Kalau yang fisik ya bisa di market yang udah banyak berseliweran di sini. Alright. Oke, kita lanjut ke pack berikutnya. Rotom, Abomasno, Honkercho,
Sligo, pompa kerusakan dan bersaudara. Bercahaya. Oh my god, enggak center. Okay. Belakangnya center, depannya kagak, enggak tahu kenapa. Tapi wow, lihat nih. Exposure hancur. Hancur pas exposure-nya. Mohon maaf kalau misalkan setelah ini jadi lebih gelap ya. Ya namanya juga settingan handphone ya, suka-suka handphone lah. Apalagi handphone dipakai buat main. Oke, lanjut. Belum lama ini juga di third anniversary Pokemon Mastery X, salah satu mainan Mihalm tentang Pokemon yang Mihalm selipin juga untuk konten di channel ini. Itu habis third anniversary ya, Agustus kemarin, dan pertama kalinya dalam sejarah. Lucu banget nih. Duh, gak center lagi guys. Kalau center nih worth untuk masuk kandang nih. Iya, balik lagi Pokemon Mastery X third anniversary di bulan Agustus kemarin, akhir bulan Oktober kemarin. Eventnya itu panjang sampai awal Oktober. Itu pertama kali dalam sejarah Pokemon game main karakter animenya masuk ke dalam game ya guys. Si Ash Ketchum ya, ketemu dia akhirnya sama Red, yang dimana Red adalah main karakter di game region Kanto yang sudah jadi tidak center. Oh, ini jadi bergantung box ya, nggak bergantung set. Jadi ntar kita akan lihat, karena kita akan berawak ke Pokemon Go Enchanted Booster Box, dimana menurut Mia masih termasuk yang oke. Selain yang 25 anniversary itu yang paling oke menurut Mia ya, secara kualitas kartu adalah Pokemon Go. Dan itu menurut Mian, balik lagi ke Pokemon Mastery X, bersejarah ya kan. Pertama kalinya si Ash masuk ke dalam game. Pertama kalinya. Setelah 25 plus, 25 tahun plus. dari franchise Pokemon ini. Itu baru pertama kalinya Ash masuk ke dalam game. Semoga ya, semoga multiverse. Mihalm ini masih penasaran loh. Kenapa? Karena menurut Mihalm tuh Pokemon udah stuck secara fable. Apa juga udah dia keluarin, yang belum itu ya multiverse. Dimana menurut Mihalm Legend of Arceus tuh juga multiverse. Main karakternya kan dari dunia lain, dipanggil sama Arceus ke Hisuian, dimana Hisuian itu sebenarnya adalah secara nggak langsung dia Sinnoh, ya kan? Karakternya semuanya mirip sama karakter Sinnoh. Kapten regu kita galaksi, kaptennya sama seperti si Cyrus, namanya cuma lupa, tapi dia di situ cewek jadinya di Hisui. Oke, segitu aja ya spoiler Legend of Arceus ya. Dan Zoroark, oh kita dapat Zoroark set juga ya. Tadi kita dapat V-Star-nya, sekarang dapat V-nya. Ya, dapat dilihat lah itu Legend of Arceus itu ada hubungannya pasti dengan Sinnoh. Ya. Sinnoh itu berarti yang BDSP kan? BDSP itu. BDSP. Brilliant Pearl and Shining Diamond, Diamond Shining ya gitulah. Diamond Pearl gitulah pokoknya. Pokemon-nya sama, ya kan? Arceus, Giratinong dan Dialga dan Palkia tentunya. Sama guys. Mantul lah pokoknya. Multiverse. Masih tetap ya. Oke, just for fun aja lah. Cuman Mihalm tuh sangat berharap gitu supaya nanti ceritanya itu gak mentok. Arceus Phone. Macam. Sorry. Yang minggu kemarin itu gak center, sama juga seperti yang ini gak center juga. Tapi Machamp favorit Mihalm, jadi harus masuk sleeve ya.
Cuma kita taruh di sini aja ya, biar nggak ikut review ya. Siapa yang mau ngeliat review macem? Mil aja yang, macem akhirnya dapat lagi. Di saat ini ya, belakangan macem sering muncul lah. Bagus lah, karena dia termasuk Pokemon OP. Bagus dia buat di PvP. Walaupun jarang ada yang pakai sih di Sword and Shield. Jamie cuy, kecuali si Bea. Hunter dan oke. Okay. Oh, sorry. Ini main course kita harus dijadikan pembuka dan penutup, oke? Okay? Sekarang kita bandingin ya. Ini sama yang tadi. Kualitas kartu printnya ya dan bahan kartunya. Nih, lihat tuh. Bukaannya udah angel, udah susah dibukanya. Ini petanda sama viewers, petanda. Oke. Okay? Kita lanjut dengan Meltan, Magikarp, Birbol, Unalizub, Energy, dan Melmetal. Nih kartunya nih, hey, boom. Kita mulai dengan Bulbasaur. Squirrel, Lunatone, Solrock, Energy, Blaster, percaya kelihatan nih langsung, center, ya kan? Bah, exposure rusak, nggak apa-apa. Flawless Victory, guys. Ini nih, emang ini salah satu set yang cocok untuk menjadi set selingan saat kalian tahu kalau set yang kalian buka itu lagi apa ya, Afgan gitu misalkan ya, pulling rate-nya ya, supaya tetap semangat ngepulse-nya harus ditemenin sama set-set yang seperti ini gitu ya kan. Enchanted Pokemon Go Enchanted Booster Pack ya kan, 25 anniversary, walaupun pull-nya begitu-begitu aja tapi tetap menyenangkan ya kan. Set Blanch, Steelix, Energi Dasar, dan nggak usah dicek, center, no print line, center, dice, mantep kan? Itulah guys, Pokemon Go ya kan? Hup, itu kenapa Mihal bilang, memfavoritkan ini juga termasuk, ya? Di channel ini fully recommended. Kenapa ya? Karena ini benar-benar pelipur lara kalau lagi dapatnya set yang Afgan. Ayo bla. Oke. Ini card code-nya, boom, bagi-bagi. Ow. Alright, kita lanjut dengan Slowpoke, Rattata, Eevee, Mordor, Umpan, Beastar. Oke, kita masukkan dulu. Mewtwo ini di set ini, kalau di set US-nya ya, harganya mas cukup berharga Mewtwo-nya itu ya. Sama juga di Star Rebirth apa ya, yang gambar Arceus itu ada Arceus-nya. Arceus juga ternyata dari segi harga cukup menjanjikan untuk di keep ya. Alright, kita lanjut dengan Natu. Ya benar. Bulbasaur, Ivysaur, Weird, Energi dan Tanto. Card code-nya, boom. Dan apalagi kalau kalian suka trio Kanto ya, di sini mantep lah.
plus ada kemungkinan dapat shiny Charizard. Udala lah pokoknya ini. Set yang mantap ini. Oke. Kita lanjut dengan set berikutnya, Bidoof, masih dari Pokemon Go, Numel, Chansey, dan Zapdos. Main gunung, kita beresin dulu. Eh, set code, boom. Alright, sesuatu yang aneh. Apakah itu Ditto? Wimpot, bukan. Energy! Duh, sorry. Sleeve-nya susah diambil. Card code. Ulala. Oh, kamu stay di situ, Finisher. Catatannya ini kalau Pokemon Go ini cuma satu ya, buka packnya tuh susah. Nggak tahu kenapa ya, bukanya susah. Kita lanjut dengan Ambipom, Lunar Ticket, Slow Bro, Candela, Energi, dan Pikachu. Pikachu holographic. Ini sih preference Mialm aja sih. Pikachu itu bakal naik, cuman sekarang harga Pikachu ini masih jelek. Jadinya, oh sorry, karena ini masih preference biasa aja yang taruh di situ. Ya, card code. Lanjut, wis. Pack berikutnya. Kita mulai dengan Ariados, Eevee, Chameleon, Pupitar, Energy, dan Gyarados. Oke, itu kartu Pokemon Go pack terakhir kita. Good. Oke, dua Phantom kegelapan terakhir untuk minggu ini. Oke, kita lanjut. Hup. Kita mulai dengan Ghastly, Paris, Toxicroak, Aquitilic, Rotom, the Mialm cuma ngamatin doang, belum sampai ketemu Enamorus ini dari Legend of Arceus. Belum ngelawan follow juga berarti kan. Perlawan bolong rasa flong. Tapi Mialm lagi seneng trading di GTS-nya Pokehome. Enamorus ini lagi jadi suatu currency yang baik untuk mendapatkan Pokemon shiny PvP ready ya. Ini enggak membahas lebih lanjut antara genins atau organik. Yang penting bisa di-trade dari home dan dia shiny dan dia preferred nature juga ya, melalui Enamorus ini ya. Salah satunya, karena salah duanya nanti adalah Furfuro yang sudah didandanin dalam Larin trim. Nah, tapi itu kalian harus kalau enggak spoofer, kalian harus nyari sama orang Francis ya, karena Larin itu trim itu cuma bisa dilakukan saat Furfuro ada di negara Perancis. Jadi yang paling gampang dapat Enamorus ini. Lebih gampang dapat ya. Ini lumayan membantu koleksi shiny kartu Pokemon Mialm di Pokemon Mialm ya. Enamorus. Mau bentuknya yang incarnate ataupun yang Terian yang seperti kura-kura. Bagi-bagi info aja ya. Machop, Gumi, Kaskun, Machoke, Ambipom, Rezu. Kita lihat masih oke, alhamdulillah. Mantap jiwa. Oke, sebelum kita review, kita berawak dulu yang ada card code-nya ya. Sebentar. Ini dia dari Vivid Voltage, karena sampai sekarang Mialm belum pernah dapat cengkacu ya, jadi semoga aja dapat ya.
berat. Full card trick. Yeah. Kita lanjut dengan Chutles, Riolu, Chimaicho, Ninkada, Voltorb, Energi, Shroombeak, Nessa, halo, Krokorok, Seedot, dan Shiftry. Oh my god, sangat harsh. Ini card code-nya, boom. Oke, itu dia tadi kita udah buka semua. Untuk minggu ini kita dapat apa aja? Ya, tentunya kita dapat kita beresin dulu lah menuin tempat ya kan. Oke, kita dapat Arezu sebagai secret rare dari box Phantom kegelapan kita. Ada tadi Enamorus juga ya. Bagi kalian yang suka trading dan mencari shiny Pokemon PvP ready yang cepat daripada nernak ya. Gimana caranya kalian harus dapat ini di Pokehome kalian dan kalian tukarkan ya. Enamorus, Venusaur, Zangoodra, Zoroark, Zoroark V-Star, Pikachu yang enggak center. Ini juga ya, Steelix percaya yang enggak center juga, Spiritomb. Iya, Magnezone, Parasect, Magnezone lagi, Alolan Executor, Mewtwo lagi, dan ini bercahaya yang center. Oke, itu dia tadi 31 total pack yang kita buka minggu ini. Memang sangat happy karena set mahal, jadi kan pasti sulitnya banyak terpakai. Cuman once again, ini untuk preference aja. Kalau misalkan kalian mau nge-spend untuk set ini, menurut Nihal nilainya 9 dari 10, boleh, worth it untuk dibeli per box di toko-toko langganan kalian, di mana toko langganan Nihal selalu taruh di deskripsi. Dan overall oke, tapi nggak sepenuhnya perfect seperti Pokemon Go. Seperti yang tadi kita lihat, masih banyak yang nggak center, khususnya yang Radiant Pokemon. Nihal udah dapat Gardevoir minggu lalu, minggu ini dapat Steelix, dua-duanya nggak center. Beda dengan kualitas perinan dari Pokemon Go, but overall untuk set terbaru ini worth it untuk diberawak satu box karena isinya lumayan hakiki dan menyenangkan untuk diberawak. Tapi jangan lupa akhir bulan ini akan ada rilis set terbarunya, jadinya ya diatur-atur lah gimana budgetnya ya kan. Oke, sekian aja, sampai jumpa minggu depan. Ingat, bahagia itu pilihan bukan keadaan. Tetap sehat, tetap semangat. Kita berdoa lagi ya minggu depan insya Allah. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.